Assalamualaikum, selamat pagi Mitra Olahraga. Waktunya update informasi di ANTV karena akan banyak informasi menarik yang akan kami berikan. Saya Jasmine Cordilan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk memberikan informasi olahraga yang menarik dan terbaru khusus untuk Anda pencinta olahraga. Di mana lagi kalau bukan di Lensa Olahraga. Nah, Mitra Olahraga, sekarang waktunya kita simak informasi seputar Piala Dunia hanya di Kata Rame. Mitra Olahraga, meski sempat saling unggul satu sama lain, laga duel antara Kamerun versus Serbia harus berakhir dengan skor imbang 3-3. Mitra Olahraga, meski lebih dominan, bermain lebih dominan, Timnas Korea Selatan akhirnya harus mengakui keunggulan Ghana dengan skor akhir 3-2. Duel tim Jerman versus tim Spanyol berakhir imbang. Dua gol yang dibuat oleh kedua tim dicetak oleh penyerang yang masuk dari bangku cadangan. Kami akan kembali dengan berita menarik lainnya seputar Piala Dunia. Setelah azan subuh, tetap di ANTV, tetap di Lensa Olahraga. Kembali lagi di Lensa Olahraga, Mitra Olahraga, Portugal memastikan diri dengan lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Uruguay dengan skor 2-0. Portugal menjadi tim ketiga yang lolos menyusul Brazil dan Prancis. Sementara itu, pertandingan di grup G antara pemegang poin 3 Brazil dan Swiss dimenangkan oleh tim Samba dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini, maka Brazil menyusul Prancis lolos ke babak 16 besar. Berikut ulasannya. Jelang pertandingan terakhir grup B, Inggris melawan Wales menjadi pertandingan yang berat untuk Wales. Untuk masuk ke babak 16 besar, Wales tak hanya harus menang dari Inggris, tapi juga butuh pertandingan Iran dan Amerika Serikat imbang. Mitra Olahraga, buntut dari kekalahan timnas Belgia atas Tunisia terjadi kerusuhan di kota Brazil. Polisi Belgia membubarkan para perusuh dengan gas air mata dan water cannon. Sementara itu, para fans dari Amerika Latin selalu bernyanyi dan menari untuk mendukung timnya. Tidak hanya di dalam stadion, kebiasaan itu juga dilakukan di luar stadion. Beritanya kami rangkum dalam 2x45. Piala Dunia Qatar 2022 telah dimulai. Segala kemeriahan sudah dirasakan sejak pergelaran belum dimulai. Qatar menjadi tuan rumah kedua di benua Asia dan menjadi tuan rumah termahal. Kira-kira kalau kita sebut dalam angka, apa aja sih yang ada dalam Piala Dunia 2022? Ini jawabannya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu sepertinya juga berlaku dalam Piala Dunia. Pasalnya, pada Piala Dunia Qatar 2022, beberapa pesepak bola yang memperkuat negaranya punya loh ayah yang juga pernah berlaga di Piala Dunia. Siapa saja nih ya kira-kira pemain itu? Ini dia. Mitra Olahraga, perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar ternyata tidak hanya menjadi panggung bagi pesepak bola untuk unjuk gigi. Perhelatan Piala Dunia 2022 mendadak viral karena aksinya yang mengundang decak kagum. Pendukung Timnas Belanda gelar nobar atau nonton bareng pertandingan Piala Dunia di Gelora Bung Karno. Acara yang diinisiasi Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda ini diklaim sebagai acara nobar terbesar dengan dihadiri lebih dari 3.000 pendukung tim Belanda dalam acara Festival Oranye. Yang satu ini oranyenya Indonesia, siapa lagi kalau bukan Persija. Persija baru saja rayakan HUT ke-94 dengan menggelar syukuran di Jakarta International Stadium pada Senin malam. Dalam acara yang mengambil tema Rising for Glory ini, Persija juga merilis jersey spesial dengan tujuan Persija to the next level. Setelah saling jual beli pukul, menaklukkan fighter asal Tobelo, Halmahera Utara, Abner Amik. Berita pertandingan tersebut juga sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan lupa, kami akan terus kembali besok di waktu dan channel yang sama. Tetaplah bersama kami karena setelah ini akan ada Merah Putih Peristiwa yang akan menyajikan informasi terkini untuk Anda. Kini waktunya saya Jasmine Cordilan undur diri. Sampai jumpa besok. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum dan bravo olahraga. Bye-bye.